Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya si Paul nih guys. Oke, sekarang saya berada di sebuah kota, yaitu di Brebes ya, tepatnya di Tanjung nih. Sebelum rel kereta api itu di depan sana, rel kereta api. Dan saya dari Jakarta nih, tadi jam 9 malam baru sampai di Brebes. Sekarang jam berapa ya? Sekitar jam 7 kurang ya. Kayaknya jam 7 kurang. Tadi saya lihat terakhir jam 6 lewat 16. Nah, ini aktivitasnya banyak banget ya, lagi mau pada kerja. Gak kalah dengan Jakarta ya ramenya. Sekarang kita akan ngevlog mungkin semacam seperti ini. Oh. Atau nah, di sini banyak banget tayo nih, guys. Kita akan ambil tayo. Bis-bis kecil di sini nih. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di channel gua biar gua makin semangat lagi. Yuk. Kecil-kecil cabai rawit ya. Aduh, goblok. Goblok. Tayo lagi, tayo. Ini biasanya jurusannya Brebes Tegal ya. Masih di Brebes nih. Nah, Tegal berapa kilo lagi? 20 kilo lagi. Kalau Semarang 189, Surabaya 462. Wow. Kecil-kecil liverinya ngeri juga ya. Ada juga lagi nih, Alex. Oh. Nah, ini dia ciri khas dari Brebes, yaitu telur asin, guys. Nah, ini telur asin kita. Kalau nanti ke depan lagi banyak yang jual ikan asin. Oke, yuk kita lanjut karena udah siang nih. Aduh, yuk. Jadi jaya. Oke guys, sekarang saya berada di Slawi, tepatnya di berada di Tegal, tepatnya di Slawi nih guys ya. Setelah nggak jauh sih, di belakang saya ini terminal Slawi ada kurang lebih 2 kilo atau 3 kilo. Kita ngeblok dulu bentar karena ini sudah waktunya jam untuk para busmania pada berangkat. Apa ini, Lucy Trans kecil ya, ini bis-bis Jawa daerah sini aja dia. Mungkin Purwokerto. Ah, ini ada Sinar Jaya. Oke, Sinar Jaya. Mantap. Belakang Dedi Jaya. Dedi Jaya, Dewi Sri. Wow. Sepertinya agak kurang siangan, agak siangan dikit pasti lebih ramai lagi nih, guys. Masih beberapa aja yang baru kelihatan. Sinar Jaya lagi. Ternyata di sini ada taman makam pahlawan ya. Tapi pahlawannya yang di sini siapa ya? Ada itu.
Sepertinya belum banyak yang pada keluar, jadi kita lanjut aja coba di kita sambil jalan aja. Paling saya numpang lewat doang nanti di Yomani. Di Yomani itu banyak lebak siu itu. Oke, yuk. Nah, kita masuk ke Yomani. Nah, di sini tempatnya Dedi Jaya sama Dewi Sri. Nah, ini Dedi Jaya baru berangkat, Grogol, Koris. Cuman udah pada berangkat kayaknya. Nah, di ujung sana nanti ada panasnya. Tahu pada berangkat semua apa? Kiri, sebelah kiri kita ada markasnya Dewi Sri. Dewi Sri semua di sini. Tuh. Pada nggak jalan kayaknya dia. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa menghibur para rusit. Bismania Indonesia. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.